Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abi Sahrul Sama dalam Kata Langsung Dragon Indonesia. Enggak. Ayo. Udah direkam. Bang juga apa? One, two, three.
kita tes dulu yang katana ya, pertama. Ini katana gold. Kanji ya. Sarungnya diukir kanji. Diam, potongannya rapi. Mantap, ini katana. Sekarang kita coba yang alayubi ya. Alayubi pedang syariah. Oke, jika sudah kena air, harus cepat-cepat dilap kering ya. Kalau untuk logam baja high carbon, karena biar menghindari korosi atau karat. Jadi sebelum masuk sarung, ada baiknya dikasih oli atau minyak. Sekarang kita coba pedang syariah Arabian Sword ala Yubi ya. Ini bilahnya 80 cm, agak panjang. Kalau katana tadi 70 cm, ini 80 cm. Gagangnya. Oke, untuk baja high carbon ada baiknya setelah kena air harus dilap kering, menghindari korosi seperti biasa. Oke, menurut kalian mana yang paling tajam, katana atau Arabian? Silakan di komen. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini saya memberikan tutorial cara maintain katana. Dan untuk para customer saya yang sudah banyak membeli katana dan mereka bingung untuk merawatnya, dan mungkin ini sedikit saya berikan ilmu cara merawat katana yang benar. Pertama-tama apa yang kita siapkan? Choji oil. Ini bisa dibeli di situs-situs martial art. Choji oil. Ini semuanya impor semua. Dan baunya yang beda. Nah, pertama-tama kita buka katana yang tersebut. Dan cara bukanya seperti ini. Yang tumpul di belakang, di bawah ya. Ini katana Delhamon. Dan bilah jangan sampai terkena tangan, karena senyawa-senyawa yang di tangan membuat cepat karatan bilah tersebut ya. Ini serbuk yang satu paket kalau didapatkan dari beli minyak choji oil. Tanpa ini juga tidak apa-apa, langsung kepada minyak. Selanjutnya kita kasih minyak, karena ini modelnya semprot, jadi kita tinggal semprot saja. Bismillah. Ingat, jangan sampai kering ya, jadi pelan-pelan saja biar dia meninggalkan bekas-bekas minyak. Nah, lihat. Kalau sudah, maka sudah siap disimpan. Dan memasukkannya juga seperti awal, yang tumpul di bawah agar yang tajam tidak terkena saya atau sarung. Nah, inilah sedikit tutorial, semoga bermanfaat dan semuanya sama. Ini pedang Sosuke Tai laminasi. Dah. Kekerasan sing gone apa namanya bagian tajamnya lebih keras daripada kekerasan yang di punggungnya. Ini yang hamong ya? Hamong, tulisnya hamon tulisannya. Hamon.
hamong terusnya, kita bahasnya hamong. Nah, lah karena perbedaan kekerasan tadi membentuk pula ini, garis ini. Karena saat diasah kan dia yang bagian keras makannya sedikit. Sedangkan yang bagian lunak kan lebih gampang makan. Nah, akhirnya membentuk warna yang berbeda seperti ini. Lah dengan seperti ini tujuannya saat dia keras pun dia enggak ketas karena ditahan sama bagian sing. Nah, jadi diusahakan yang namanya katana itu saat titik jenuhnya dia ya bengkok tok, enggak boleh. Enggak boleh sampai patah seperti itu. Nah, lah nek saya tanya W2 gimana, karbonnya tinggi gimana? Yusnya enggak tahu pastinya karena enggak pernah nyoba toh. Mm-hmm. Kita kan harus pernah nyoba lah, nek nyoba yo W2 aja bahan yang untuk satu katana hampir 3 juta. Mm-hmm. Bahannya toh lah nek tak nyoba danane sah. Ya ya, oke. Kita menuju lokasi tempat pembuatan pedang katana. Nah, ini sedang proses pembakaran dan penempaan. Kita menuju tempat bahan materialnya. Ini material dari bar dan sup. Ini udah proses pembentukan nang kene ya Mas yo. Nah, ini proses pembakaran. Yuk kita langsung menuju proses gerinda. Thank you.
Subscribe Persatuan Ronin Samurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abi Sahrul Sama dalam Katana Sword Dragon Indonesia. Thank you.